Halo guys, kembali bersama saya Joyce. Dan di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara untuk menyetel tali pasir jam tangan ya guys ya, yang seperti ini guys. Nah, bagi kalian yang belum tahu cara menyetelnya, ini sangat gampang sekali ya guys ya. Tapi sebelum masuk ke videonya guys, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu di bawah sini guys, dan nyalakan lonceng notifikasinya guys ya. Nah, bagi kalian yang sudah subscribe, saya ucapin terima kasih ya guys ya, support terus channel ini supaya bisa berkembang ya guys ya, terima kasih. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke tutorialnya guys. Oke guys, di sini sudah ada dua buah jam tangan tali pasir ya guys ya. Dan alat yang akan saya pakai di sini menggunakan obeng kecil ini guys. Nah, caranya gampang sekali, tinggal lihat di sini ada lubangnya guys ya. Tinggal bukanya seperti ini guys. Diangkat. Oke, sudah kebuka guys. Sudah kebuka, tinggal geser aja guys. Dan cara untuk kuncinya guys seperti tadi, tapi ke arah yang berlawanan. Ditahan guys. Oke, sudah terkunci ya guys ya, ini sudah terkunci. Nah, bagian kalian yang tidak ada obeng, pakai garpu atau pakai pemotong kuku, ini juga bisa guys ya. Coba ya. Ini sudah kebuka guys. Kan sudah terkunci guys ya. Nah, gimana caranya? Ini sangat gampang sekali kan guys. Oke guys, sekian dulu video kali ini. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, komen, dan share ya guys ya. Terima kasih sudah menonton dan see you in the next video. Ciao.